Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, yang sebelumnya yang disebut sebagai Al-Asmaul Husna. Semalam kita dah ambil beberapa nama, pagi ini kita sambung lagi, yaitu nama Allah yang seterusnya, Al-Aziz. Al-Aziz yang menang atau yang tiada adalah baginya bandingan, yang menyerupai dan yang menyerupai. Al-Aziz, dia yang menang. Bahasa kita ni yang perkasa, bahasa mula perkasa. Walaupun sekarang ni nama perkasa tu dah ganti, tak berapa kuat nama dia sebut perkasa, tak berapa. Nah, dulu orang sebut perkasa ni yang maha perkasa tu nama God. Tapi lagi bila sebut perkasa, ada makna yang mengurangkan. Sebab ada orang guna nama perkasa tapi tak berapa perkasa, jadi nampak kurang tu. Ada kulihat Al-Aziz yang menang atau yang tiada ada baginya bandingan, tidak ada bandingan baginya dan tiada ada yang menyerupainya. Itu sebut Al-Aziz, yang maha perkasa atau yang maha mengalahkan semua, yang maha menang, yang maha mengalahkan segala-galanya. Macam cerita kita raja semalam, raja semalam dengan kita hebat dia, tapi tahun pula kita jalan, dia pula pernah berhenti, tidak perkasa lagi. Nah, lima bulu tajak tak dia untuk kena berhenti. Dia lawan kita, hebat. Nah, kalau lelaki kita juga tak berbodoh kejauh, tak berbara perkasa. Tapi balik rumah, getuk tapi duduk kepala-kepala, tak hebat lagi. Nah, jadi tidak berapa, tidak perkasa lagi. Eh, saya je lah. Tapi tak duduk kepala. Nah, ni sahaja gini dia jaga bawah-bawah. Letak kata tu, kena jabat letak kata. Siapa dah mau letak bawah misalnya. Nah, bahasa saya yang ni masalah. Awal kita manusia tak ada Al-Aziz. Al-Aziz ni maksudnya menang, sentiasa tidak ada bandingan dan tidak ada yang menyerupai. Kalau kita sebut Al-Aziz, bahasa kita boleh kepada orang-orang yang tinggi darjat, tinggi martabat. Aziz, Azizi, contohnya kita panggil Azizi, Azizi Karim, sahabat yang mulia, yang dimuliakan, yang ditinggikan. Pemimpin pun kita sebut Qalatin wa Al-Aziz. Sebut Nabi Yusuf, pemimpin pada Al-Aziz. Orang yang mulia boleh, tapi Al-Aziz pada Allah lebih di atas segala-galanya. Baik, Al-Jabbar. Al-Jabbar, antara nama Allah Al-Jabbar, yang membanyakkan akan segala pekerjaan, yang membaikkan akan segala pekerjaan sekalian hamba. Yang membaikkan akan segala pekerjaan sekalian hamba. Al-Jabbar, dia ni orang yang juga besar. Jabbar, bahasa Jabbar membaikkan segala pekerjaan kepada segala hamba, boleh juga diterjemahkan sebagai, ini disebut sebagai samsing gedebe. Bahasa Kelantan ni gedebe, tidak samsing gedebe. Gedebe ni orang kalah melaku. Ya Jabbar, Ya Qahhar. Bila Jabbar kanti dia ni, orang lain cinta. Itu maksud jambah. Kalau orang gede-gede mari, orang lain tak banyak nak kata. Ini maksud jambah. Samsir ni diilakkan kepada orang yang buruk je. Tapi jambah diilakkan kepada orang yang digeruni pada ada sudut baik ataupun juga sudut jahat. Kalau baik, maka jambah. Bila dia mari, tu untunglah. Atau jambah. Bahasa Kelantan dia mari gedepet. Kalau gedepet, guru tu gedepet.
semua boleh pergi semua kedai kan? Tak, kita sangsi baik. Al-Mutakabbir, nama yang seterusnya Al-Mutakabbir yang maha tinggi serta kebesaran. Al-Mutakabbir yang maha tinggi serta kebesaran. Mutakabbir ni makna yang dekat dengan hak kita faham apa dia? Takabbur. Mutakabbir. Kalimah sama, makna dia sama. Takabbur ni maksud apa? Oleh kebesaran. Ada sifat kebesaran, ada sifat aku besar, aku hebat. Takabbur pada makhluk. Ha. Tapi takabbur pada Allah sifat sempurna. Sebab dia layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita ambil mudahlah. Orang miskin rasa kebesaran. Kita rasa apa? Kita tak sedar diri. Tak. Dia tak ada apa-apa. Tapi jalan lebih pada raja kan? Tak tegur orang kan? Tak panggil salah. Oh, kita kata, oh, tu besar tadi ya. Nak lalu, bakal lalu je. Bukan minta izin apa. Sifat besar. Tuhan yang tak besar. No. Sama tarah kita je. Kita kata, oh, dia ni. Tak pandangnya, tak pandangnya Tuhan. Rasa besar. Bila benda tu tak layak bagi seseorang, maka dia jadi sifat kurang. Tapi bila sifat tu ada pada raja, kebesaran tahap dia sempurna. Tapi raja pun besar, dia setakat dia nak kibriat, nak takabur, lebih tak boleh ikut sebab dia tidak memiliki apa-apa melainkan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang betul-betul layak dengan sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia lah yang memiliki segala-galanya. Raja nak besar sekarang mana? Sebab dia sendiri pun bawa beg dalam perut dia berisi najis. Dia pun berhajat kepada makan dan minum. Tayang pun kepada pasir tak ada air, dia sendiri pun dahaga juga. Sama macam itu. Yang raya kebesaran ni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, fala Allah Azza wa Jalla, bahawa Allah berfirman dalam hadis kursi. Kata Allah, Al-Kibriya'u rida'i wal-azamatu izari, faman naza'ani wa'idam minhuma qadaftuhu finnar. Nah, Allah Ta'ala kata Al-Kibriya' sifat kebesaran ini adalah pakaian. Wal-azamah izari juga pakaian. Rida ni pakaian belah atas. Izar ni pakaian belah bawah. Allah guna kalimah ni menggambarkan sifat ni duduk pada Allah. Nah, pakaian ni tak semesti pakai pun kita. Sebab Allah Ta'ala sebut nisa'ukum mahunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Isteri-isteri kamu, dia itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Maksud apa pakaian? Sekali duduk dengan kita. Kita tengok dia duduk dengan kita. Tak. Jadi tak semestinya bila kita nak sebut pakaian, Allah Ta'ala sebut dia ada izah, pakai. Semua kita pakai. Tak. Maha suci Allah daripada yang menyerupai makhluk. Tapi Allah menyatakan bahawa ini pakaian Allah, maksudnya Allah bersifat dengan ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata Al-Kibriya Ridah. Kebesaran itu rida pakaianku berhak. Wal-azamah. Wal-azamah ni juga kebesaran. Besar pasal lain juga. Azim. Tuhan. Astaghfirullahal-azim yang maha besar. Hari yang maha memiliki sifat kebesaran. Nah itu. Al-Kibriya sifat kebesaran. Al-azamah sifat besar. Hebat. Allah Ta'ala kata, dua ni pakaian. Sifat kibriya, sifat azamah.
Al-Kibriya Mutakabbir, Al-Azamah Al-Azim. Dua ni sifat aku, kata Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang rebut dua ni daripada aku, qadhabtu finnar, aku campur dia dalam neraka. Siapa yang sifat dia takabur, dia tak layak untuk takabur. Sebab takabur ni, sifat kebesaran ni hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan mutakabbir. Hamba dah takabur tak layak. Nak takabur tak ada pun ni. Kita nak takabur tak ada. Tak. Takabur tak ada. Kita tertutup sendiri, tertutup. Kalau mengaji, kamu tidak nak bayangkan sebagai raja. Allah aku yang kita lahir-lahir ni, alhamdulillah aku jadi ni. Tapi kita nak tangkap buatan yang sama. Piti banyak, Allah Ta'ala boleh tarik sekali orang. Ilmu tinggi, mengajimu, Allah Ta'ala rumah. Sawa sedap. Kalau Allah Ta'ala tarik sawa bakar, pokok-pokok, mentah, iya sawa Ta'ala. Apa semua ni maaf kita ni tak ada sebab untuk kita takabur. Dan dosa oleh takabur ni sangat-sangat kuat. Allah Ta'ala sebut syaitan kalau belum berusaha. Aba wastakbar. Aba wastakbar. Wakana minal kafir. Syaitan ni dia tak nak sujud kepada Allah. Dia ingkar. Dan dia takabur, istighfar, dia rasa besar. Wakil anak minum kasih. Sebab tu dia bersifat dengan takabur ni selamanya dia tidak akan apa, dia tidak menerima rahmat daripada Allah Subhanahu Wataala. Takabur. Dengan takabur ni manusia akan jadi menentang kebenaran. Apa istighfar? Syaitan apa dia tak kesini pada Nabi Adam? Takabur. Siapa yang mengaji ilmu ada sifat takabur, sama dia akan tak jumpa kebenaran. Belajar jangan ada sifat takabur. Siapa yang ada sifat takabur dalam belajar, dia tak akan dapat ilmu. Tadi dia kata tadi, kibriya ni sifat Allah. Quran kata, syaitan ni bila takabur, dia ingat. Dan ada lagi satu ayat yang lebih khusus, Allah Ta'ala sebut sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Kami akan palingkan daripada ayat kami akan palingkan ayat-ayat kami. Kami tak bagi ayat-ayat kami kepada orang yang takabur di atas muka bumi tanpa hak yang sebut. Siapa mengaji ilmu dia takabur, dia rasa dia pandai, dia rasa dia lebih, dia rasa apa kau ini, dia tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ulama dulu dia tak kata dia yang betul, dia belajar banyak. Orang ini macam ni, buih betul. Ngaji mau, ngaji mau, ngaji mau, ngaji mau. Mana dia rasa benar ikut Quran, ikut hadis. Maka itulah pendapat dia. Tak. Dia kata apa? Idza sah al-hadithu faqamal habib. Imam Syafi'i kata, bila sahnya satu hadis, sahih hadis itu, itulah dia mazhab. Kenapa? Dia tak takabur, dia tunduk kepada hadis. Dia kata, idza sah al-hadithu faqamal habib. Bila sahih satu hadis, dialah mazhab. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu jumpa perkataan aku bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, campurlah perkataan aku ke dinding, ambillah Quran dan juga Sunnah. Orang-orang yang mudah diri pada Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi kalau orang sombong dengan Quran, sombong dengan Sunnah, kita kata Al-Quran kepada dia, dia cembah, dan kita kata Sunnah kepada dia, tapi Nabi kata begini, dia cembah, ya. Maka orang jangan payuh untuk mendapat petunjuk daripada Allah. Takabur, lain, satu je lain. Allah. Makhluk tak ada sebab dia takabur. Boleh. Sifat Allah lagi, nama Allah lagi, Al-Khaliq.
yang mengeluarkan segala makhluk dari ketiadaan kepada ada. Yang Maha Mencipta, yang Maha Pencipta, Maha Pencipta. Allah Ta'ala Al-Khaliq Maha Pencipta. Sebab apa Maha Pencipta? Sebab dia menjadikan, mengeluarkan segala makhluk daripada tiada kepada ada. Mana ada manusia boleh buat? Daripada tak ada kepada ada. Kita dah sebut banyak kali, daripada ada, daripada tak ada kepada ada, Allah je. Manusia daripada tak ada kereta kepada ada kereta, ya ke? Besi malu kan? Kalau tak ada besi boleh buat kereta? Boleh. Manusia hanya rektor. Ambil bahagian ni, tukar sifat, tukar bentuk. Ambil besi, kita betul-betul jadi kereta. Ada tak manusia buat daripada tak ada besi kepada ada besi? Ada. Manusia boleh cipta air. Oh, buat air. Air apa? Air sirah, air soya, air setel, air lima. Ada macam-macam jenis air. Cuba manusia buat daripada tak ada air kepada ada air. Mesti tak ada air laut, malu apa? Pada air dia. Tak ada air sedikit tengah pada masih. Tak ada mana. Mati. Allah, ya. Allah cipta daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada. Contoh. Air, kita kata air hujan itu turun daripada laut, naik, turun daripada laut. Hujan ini daripada laut, naik, sampai di awal turun. Dia terkotik situ saja. Baik. Cukup fikir zaman Nabi membanjir sawah. Air mani-mani. Tentulah kami, seluruh dunia. Air daripada langit turun, air daripada bumi macu. Mani daripada mana? Tidak dicipta. Kalau tunggu air itu main hotel, main kemari, naik atas laut ni. Turun bawah atas ni, tidak. Atas tunggu air, bawah tunggu atas tunggu air. Cipta, Allah dicipta sifat Al-Khaliq daripada tiada kepada ada. Manusia buat bangunan. Oh, aku buat bangunan. Buat itu maksudnya ambil batu, ambil simen, catu jadi bangunan. Kalau tak ada batu, tak ada simen, boleh buat dia jadi ada. Tak boleh. Jadi Al-Khaliq dia cipta, Maha Pencipta. Ya, ini daripada ada kepada ada. Kalau bahasa kita cipta tu, hak cipta. Cipta tu bukan maksud daripada tak ada kepada ada. Hak dia rektor, dia rektor. Rektor daripada bahan mentah jadi bahan. Bahan kita guna. Itu beza Allah dengan kita. Cipta Allah. Allah cipta daripada darah, tukar jadi daging. Daripada mani, tukar jadi darah. Daripada darah, tukar jadi daging. Daripada daging, ada tulang. Daripada tulang, ada isu. Siapa dia boleh buat itu? Ambil darah semangkuk. Pergi dia. Buatlah aku mana pun kehir lah. Aku nak darah ni jadi daging. Boleh dia buat? Habis Nabi segitu. Mubah lagu mana aku nak daging ini jadi tulang. Bagi tulang segitu. Mubah tulang ini jadi isi ada. Tak boleh juga. Habis itu. Manusia ini bukan mencipta. Dia hanya rektor apa yang ada pada dia. Kalau tak ada, tak ada. Al-Bari yang menyembuhkan daripada segala penyakit. Kalau kita nak doa minta sembuh, ya bari ataupun ya syafi boleh juga. Allahumma anta syafi, Maha Penyembuh. Al bari sini juga yang Maha menyembuhkan daripada segala penyakit. Terus al bari boleh. Para ayat Rabu Bari yang Maha Menyembuh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musawwir, al-musawwir yang mengindahkan segala rupa yang direka dan menghiasinya. Al-musawwir ni yang merupa, mengindahkan segala rupa. Dia yang bagi kita rupa, al-musawwir. Allah yang memberi rupa. Rupa kita dia beri. Rupa dunia dia beri. Rupa alam dia beri. Rupa segala rupa ni Allah Ta'ala dia yang merupakan. Letak gambar, wajah Allah SWT. Sebab tu atas rupa yang Allah Ta'ala buat semuanya indah berlaku. Allah Ta'ala jadikan air tujuh. Kita pun tengok, oh, macam mana. Kita tengok pantai, oh, macam mana. Siapa yang indahkan dia? Allah. Kalau manusia buat comel sekejap dia buat apa? Air pacu, air tuju untuk di rumah kita. Duduk sebulan hijau, bulu, api, ternak, kita itu. Tengok betul comel. Nah, Allah ni dia buat rupa dia musawwir. Kalau kita kata arkitek, boleh. Tapi kita rasa arkitek. Arkitek ni juru lukis. Dia yang nak buat bentuk lagu mana, rupa macam mana, bangunan tu dia. Allah ni arkitek anda. Ada sifat. Arkitek ni detail, dia bukan jadi sendiri. Ini, takkan pokok tinggi dengan sendiri tanpa ada arkitek. Nak jadi suruh satu bangunan, indah mesti ada arkitek yang lukis pelan. Mesti ada engineer. Mesti ada kontraktor. Mesti ada buruh. Atas satu bangunan tu ilmu macam-macam. Kalau bangunan ni perlu ada ilmu macam-macam, dunia yang lagi indah, lagi hebat, lagi cantik daripada bangunan ini terjadi dengan sendiri. Ada arkitek yang memberi rupa kepada dia. Selain daripada rupa, dia kira pula dengan keseimbangan ilmu macam-macam. Sehingga pokok ni ada hak jula dia boleh pergi jauh tak patah. Nah, ada hak pokok tak ada dahan. Straight down dia pun sifat dia. Setiap sifat sesuai dengan keadaan dan kewujudan dia. Sehingga manusia ini sama fikir dia berevolusi untuk sesuai dengan keadaan dia. Sebenarnya bukan evolusi. Allah cipta sesuai dengan keadaan dia. Mana dia keadaan dia? Ada ikan kalau dia hendak bawa, ikan nak bawa makanan, mulut dia pun stay vacuum ke bawah. Ikan pemangsa, mulut dia duduk depan, buka luar. Ikan yang tak memaksa, mulut dia kecil. Ada arkitek yang buat al-musawwir. Dia yang mencipta rupakan semua ni Allah. Pakai jenis ni. Burung. Burung ni kalau nak hak terbang tinggi, sayap dia panjang, lebar. Cimpah pun tak kuat. Muka lebar, dia buat lebih tu. Tak. Kalau burung ada ni kecil-kecil, orang yang dekat-dekat, sayap dia pendek tapi lincah. Siapa dia buat dia ni? Sehingga manusia ni nak buat kapal terbang, dia tengok. Kalau kapal terbang, pesawat pengepong, pesawat pengepong ni benda duduk atas sekali. Supaya anti pesawat tak sapa. Dia boleh pergi apa? Sapa pesawat lain kalau terbang sekarang dia. Jadi atas pun boleh bila bombo dia panggil apa? Bigo apa? Bigo pula. Bigo. Bilima dua. Apa sekali. Duduk relax dia. Saya panjang, kalau tak ada gelbang, kalau tinggi dia. Duduk atas tu relax. Siapa rasa tengok, oh, tekan, tengok.
Kalau sawah apa juga ni, kalau ada tembok masuk celah-celah bangunan. Nah, saya dia kecil tapi tinggal sendiri gitu. Manusia cinta. Kenapa sawah awak tinggi, saya panjang, sawah rendah, saya pendek, awak lincung pula gini-gini. Ada arkitek yang buat. Ada engineer yang pasang. Kali itu pada jet. Pada burung. Hebat lagi pada dia sebab dia ambil ilmu daripada burung. Siapa yang memberi rupa yang lebih terindah? Allah Al-Musalli. Bila kita kenal nama Allah, Allah. Tengok makhluk, teringat kepada Allah. Pokok begitu baik, ikan begitu baik, binatang begitu baik, burung begitu baik, semua kalau ni atas sifat rupa yang Allah buat mesti sempurna. Kalau manusia tukar, maka jadilah dia tidak sempurna. Manusia ubah dia, jadilah dia tidak sempurna. Sebab Allah ni Al-Musawwir, dialah yang memberi rupa kepada dia. Baik, gilang Al-Qahhar. Al-Qahhar, Al-Ghaffar, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar yang sangat mengampuni dosa hamba-Nya. Sangat mengampuni dosa hamba-Nya. Kenapa dia sebut sangat sih? Al-Ghaffar yang sangat kita dah sebut dalam cerita istighfar. Ghaffar ni wazan dia fa'al. Fa'al ni maksud dia yang sangat-sangat mengampun. Kalau dosa kita sangat-sangat besar, dia sangat-sangat mengampun. Sampai dosa ada apa salah kita, yang penting yang syirik kepada Allah, Allah akan ampunkan kalau kita bertaubat kepada Allah. Ini Ghaffar. Hadis kata apa? Kalau dosa kamu di langit tinggi, sampai langit dosa melampaui. La tusyrik bi syai'a. Kamu tidak syirik kepada dengan sesuatu. Maka ghafaratun lak. Kata ampunkan dosa. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampun dosa lakmu dah. Kecuali satu syirik tak. Gapo dosa manusia? Hak paling besar. Bunuh orang 99 cukup 100. Besar. Kalau dia taubat, terima taubat. Sahabat-sahabat Khalid Al-Walid masuk Islam lewat. Sebelum dia masuk Islam, dialah yang paling apa? Hebat memerangi orang Islam. Dia bunuh ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Tapi bila ditambah kepada Allah, Allah terima taubat. Padahal dosa dia besar, Allah terima taubat. Jadi Al-Ghaffar ni, kalau kita kenal sifat Allah Al-Ghaffar, gapo kesalahan kita, kita tak malu dengan Allah. Sebab kita tahu Allah maaf, ampun. Kita tak segan. Apa salah kita, Allah lebih besar daripada kita. Nah, sebagaimana kamu rasa dosa kamu besar, ketahuilah pengampunan Allah lebih besar daripada dosa. Nah, Al-Ghaffar. Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq ni kita sambung. Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq. Nah, kita sambung besok. Tambah-tambah pula Al-Wahhab ni dekat-dekat dengan Wahhab. Jadi apa maksud Al-Wahhab sebenarnya? Kadang-kadang nama Allah ni jadi dosa sebab manusia saling bunuh. Nah, padahal Wahhab ni nama Allah. Nama Allah, tapi dia dah jadi satu benda yang Allah tak pernah. Apa maksudnya sebenarnya? InsyaAllah kita semua esok lagi. Subhanallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah syukran jazilan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana